Pemirsa, bermoduskan paket pengiriman barang, seorang pengedar narkotika ditangkap tim Sat Narkoba Polres Cimahi di tempat ekspedisi di kawasan Cibeber, Kota Cimahi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 4,4 kg lebih. Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pelaku pengedar narkotika di tempat ekspedisi di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa ganja kering sebanyak 4,4 kg. Pelaku berinisial FD ini mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pelaku di Sumatera Selatan. Bermoduskan paket barang yang dikirim bandar melalui jasa pengiriman paket, pelaku akan kembali memindahkan barang haram tersebut ke wilayah Cimahi, Bandung Barat, dan juga Kota Bandung. Tersangkanya inisial FDM, ini modusnya melalui ekspedisi, ya, jadi melalui ekspedisi di mana barangnya ini dikirim dari salah satu kota di Provinsi Sumatera, ya, melalui tersangka yang masih di PO dari Kabupaten Karawang. Barang ganja kering senilai 20 juta lebih ini polisi dapat menyelamatkan 4.000 jiwa. Pelaku yang masih berumur 26 tahun ini pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.